Oke, lu semuanya kembali lagi di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba mainin game Mugen lagi karena udah banyak banget yang nanyain soal ini game, coy. Buset, gua hari-hari ini udah diserang bocil-bocil ini, cuy. Bocil request game anjir banyak banget, buset. Sebenarnya enggak apa-apa sih, guys. Gua justru seneng ya kalau kalian tuh aktif gitu, kayak "Bang, request game ini." Itu gua malah justru seneng, guys, karena ide gua tuh jadi enggak habis-habis gitu dari bantuan dari kalian juga gitu. Dan untuk Naruto Senki, gue bakal mainin deh buat kalian ya, karena udah banyak banget bocil Naruto Senki, cuy, minta mainin itu game ya. Tapi nanti mungkin gue uploadnya besok kali ya, karena gue harus nyari gamenya dulu, guys. Ntar mungkin besok ya, karena gue di sini bakal nyari yang versi ada Naruto Baryon lah ya. Intinya yang mod lah, yang bagus lah, jangan yang ecek-ecek, cuy. Nah, kemarin tuh juga ada yang komen, "Bang, cobain Gogeto di Mugen, katanya tuh karakter overpower banget." Di sini gue udah download karakternya Gogeto, dan emang dari deskripsi si modernya ini bilang kalau Gogeto ini OP banget, cuy. Katanya OP banget ya. Nah, di sini gue bakal coba tandingin Gogeto melawan Naruto Baryon mode, guys. Ini sama-sama dua karakter yang OP banget, yang bahkan udah gak masuk akal, anjir. Coba kita bakal di sini, apakah Gogeto ini beneran overpower atau enggak, cuy. Dan ini bener-bener pertama kalinya langsung kita cobain, karena gue di sini tanpa ngetes Gogeto ya. Jadi kayak langsung download, pasang, udah bisa langsung rekaman, cuy. Gue di sini nggak nyoba sama sekali ya. Kita di sini bakal lihat bersama-sama aja, guys. Gogeto melawan Naruto Baryon ya. Ini bener-bener first time nih, first time banget nih kita dilihat nih. Soalnya tadi gue nggak langsung nyoba ya, langsung rekam aja lah, biar kita lihat istimewanya di mana, cuy. Wah, gila, nggak masuk akal ini. Cepet banget gerakannya, cuy. Wah, bahkan Naruto Baryon nggak bisa ngurangin darah dia, cok. Wah, dipecundangin di sini ya. Ntar mungkin di sini darah Naruto sampai setengah aja kayaknya ya. Karena ini kemungkinan match-nya bakal gini-gini doang dan bakal nggak bosenin. Tapi intinya kita tahu kalau Gogeto ini kuat ya. Wah, gila sih ini sih. Wah, buset, serem banget, cuy, asli. Cuman Naruto Baryon juga berkurangnya agak lama ya darahnya ya. Asli, soalnya gede banget, bos. Suaranya gede banget, anjir. Wah, ini parah sih Gogeto. Berkurang darahnya, cuy. Darah Gogeto bisa dikurangin, teman-teman. Ini tergantung timing aja berarti ya. Coba kita tunggu sampai akhir, cuy. Wah, ini berarti kemungkinan bisa menang ada sih. Cuman emang butuh timing yang kuat banget, cuy. Karena di sini Gogeto gerakannya cepet banget, coy. Anjir, ya udahlah, kita tunggu nyampe satu ronde aja ya. Aduh, nah ini kena nih, guys. Ini kena. Wah, ini Gogeto kalau sekalinya kena darahnya berkurang banyak banget, cuy. Ini benar-benar soal timing aja sih. Ini kemungkinan Gogeto kalau lawan si Gojo kayaknya kalah sih. Kemungkinan ya, gue nggak tahu juga sih. Oke, kita bakal lihat di sini. Ini soal timing, guys, seriusan dah. Aduh, Naruto nggak bisa ini ya, agak sulit emang. Tapi yang jelas Naruto bisa lah, kurangin dikit-dikit tuh ya, hampir setengah darahnya bisa tuh. Udah, guys, dipecundangin Naruto, anjir, di sini nggak ada apa-apanya ya. Udah lah, langsung kalah lah. Oke, guys, gue mungkin di sini bakal cobain 3 lawan 3 kali ya, jangan 2 lawan 2, cuy. Gue di sini bakal nyobain 3 admiral melawan tim random ya. Kita sesuaiin sama skillnya, cuy. Jadi di sini misalkan ada es, kemudian ada cahaya, sama ada api ya, ada lava, sorry. Kemudian musuhnya kita bakal pilih juga nih, kita bakal ngambil yang es, api, sama cahaya ya. Di sini untuk skill apinya kita ambil Toshiro sih, paling enak ya. Kita ambil Toshiro, guys. Bentar, Toshiro ada di sana, ada di kiri ya. Lihatnya lumayan pusing, cok. Lihatnya lumayan pusing ya. Ini ada Toshiro, kemudian yang apinya Escanor lah ya, karena Rengoku kemarin udah kita cobain, guys. Kita cobain Escanor. Kita nyobain karakter-karakter yang belum disentuh lah. Ini Escanor nih ya. Escanor ada yang ini aja lah. Kemudian satu lagi cahaya ya. Cahaya si Leeds sih kalau mau ya. Oke, karena si Leeds gue cari-cari nggak ada, kita di sini berarti pakai Minato aja ya. Karena gue bingung lagi, cuy, si Leeds nggak ada ya. Naik sepeda dong dia. Entry-nya pakai itu ya, pakai sepeda si Aokiji, cuy, lucu banget ya. Kemarin ada yang komen juga tuh kayak Akatsuki lawan Espadas ya. Ntar mungkin gue di sini bakal 3 lawan 3 aja sih, jadi biar nggak terlalu lama ya. 3 lawan 3 dan itu perwakilan aja, cuy, dari Espadas sama Akatsuki ya, biar nggak terlalu lama. Oke, 3 lawan 3 nih, guys. Kita bakal lihat di sini ya. Walaupun kalian agak pusing lihatnya, cuman nggak apa-apa lah, ditonton aja lah. Gue sebenarnya juga agak pusing, cuy. Oke, Escanor keluarin mataharinya, skill mataharinya. Wah, ini sepertinya Escanor akan melawan si
Kizaru ya. Wah, ultimate dong. Gila skill panasnya nih, bos. Wah, apakah di sini 3 admiral kalah, guys? Gila, keren banget Escanor ya. Ngomongnya lumayan lama, cuy. Woi. Buran ultimate. Anjir, oh nyerangnya justru ke kanan ya. Gue kira nyerangnya ke Kizaru, anjir. Lah, Escanor-nya ngebug, guys. Escanor-nya ngebug, guys. Buset, buset, buset. Wah, gila apinya. Apinya gak bisa padam, cuy. Wah, gila. Ini bukan ngebug ya. Ini emang apinya lagi digerakin, cuy. Sama Escanor. Ah, aduh tuh ya. Udah gerak lagi dia. Buset, ultimate-nya gak ngotak kayaknya. Ultimate-nya gak ngotak, guys. Aduh. Bahkan es pun tidak bisa dipadamin ya. Oh, ini ultimate, guys. Awaken, awaken. Wah, ini mode yang bahayanya ya. Ini pas lagi lawan si Meliodas. Dia bisa ini, cuy. Bisa nyentuh Meliodas ya. Walaupun sebenarnya Meliodas lebih kuat ya. Cuma di mode yang ini serem banget, cuy. Asli. Yang dia mode udah marah ya. Dia kan ini ya. Mati ya. Numbalin diri, cuy. Oke, di sini ngebug. Harus kita selesain. Aduh. Sepedanya masih ada tuh, bos. Sepedanya masih ada ya. Oke, ronde selanjutnya. Di sini Chugaya juga udah berubah tuh ya. Tadi kayak sebelumnya nggak pakai sayap deh. Eh, apa udah pakai sayap dari awal ya? Udah ya. Oke, Kizaru ultimate. Oh, enggak. Gue keren ultimate. Wajir, skill lagi Chugaya tuh ya. SS gitu, cuy. Akainu masuk ke dalam tanah, anjir. Cemen banget, guys. Akainu masuk ke dalam tanah, guys. Ngapain itu dia? Oke, udah muncul lagi. Escanor dikeroyok. Tapi Aokiji juga dikeroyok tadi. Minato cepet banget ya gerakannya ya. Minato gerakannya cepet banget, guys. Hati-hati lasernya. Wah, awaken lagi dong, doi. Dia awaken lagi, guys. Si Escanor ya. Oh, enggak. Gue kira tadi gue sambil perhatiin darahnya Escanor ya. Darahnya berkurang sendiri kayaknya. Tapi kayaknya enggak ya. Wah, ini si apinya sih. Bahaya sih. Ya udah kalah ini, guys. Gila deh, pecundangin dong. Ya udah, abis ini kita bakal coba pilih dari Espada melawan Akatsuki ya. Gue di sini bakal pilih perwakilannya aja deh. Halibel cewek apa cowok, guys? Oke, 3 Akatsuki melawan 3 Espada nih ya. Si siapa namanya? Si Pen ngesumon-sumon doang ya, hobinya ngesumon-sumon, cuy. Oke, kita bakal ada sini. Ini darah masih unggul Espada ya kayaknya ya. Tapi semoga di sini Pain bisa inilah keluarin summon-summonnya lah. Nah, ya Pain keluarin Chikusodo tuh ya. Ada summonnya, guys. Bonekanya keluar. Wah, tuh kipasnya siapa tuh? Oh, kayaknya tuh kipasnya itu tuh ya. Angin-anginnya si Tobi kayaknya. Oke, apakah di sini akan menjadi kemenangan untuk Akatsuki, guys? Kalau dilihat-lihat sih kayaknya menang Akatsuki ya. Itu Pain juga udah minta bantuan tuh sama si Chikusodo, cuy, buat bantuin dia. Harusnya Pain keluarin lebih banyak lagi sih biar seru. Sebenarnya ada, guys, Pain yang benar-benar 6 Pain ya. Cuman ada satu Pain yang enggak bisa dimatiin. Jadi ngebug gitu dia. Oke, si Tobi keluarin Sharingan-nya. Oke, ultimate Tobi nih ya. Gedomazo, anjir. Nge-spam Gedomazo, anjir, buat ngelawan Espada ya. Espada apa Espada sih, guys, namanya? Espada ya kayaknya ya. Gila. Ultimate loh. Padahal tadi darah tinggal dikit ya. Darah musuhnya ya. Ya, Grimmjow mukanya ini, guys. Bentuk fisiknya berubah tuh ya. Wah, gila. Dipojokin habis-habisan, cuy, Akatsuki. Wah, dibantai ini sih. Wah, dibantai ya. Dipojokin ya. Oke, tenang. Berhasil dibubarin lagi. Grimmjow fokus ini ya. Ngisi tenaga, coy. Dua temennya lagi yang nyerang ya. Oh, ini strategi yang bagus sih. Satu ngisi tenaga, dua nyerang ya. Wah, mati, guys, langsung. Satu sama, cok, skornya langsung. Sisa Pain doang tuh ya. Tuh, udah keluar Pain tuh ya. Semua Pain udah keluar, guys. Enggak, baru 3 doang ya. Baru 3 doang kayaknya. Oke, sisa si Pain sama si Tobi. Conan udah mati. Wah, kalah ya. Satu sama, guys. Satu sama, cuy. Kirain bisa teori comeback tadi. Kirain bisa teori comeback ya. Oke, satu sama di sini skornya. Oke, kita bakal lihat. Wah, ini ya. Si Pen nge-spawn si Chikusodo mulu ya.
Dia nge-spawn Chigusodo mulu cuy dari tadi. Wah, ultimate Halibel cuy. Apakah ultimate sakit? Ya, sayang gak ada kena ultimate cok. Akatsuki-nya pada pindah ke belakang ya. Wah, di sini yang beban sih Conan justru ya. Conan gak terlalu berimpact banyak cuy. Weh, tapi lumayan itu tuh. Baru dibilang cupu langsung bagus ya. Oke, dia awaken Halibel-nya. Gua gak tau nyebutnya apa ya kalau di Blitz ya. Tapi jelas dia berubah tadi tuh bentuknya. Ini kemarin masih banyak yang nanya size dari gamenya. Ini size nya 60GB guys. Kalian kalau misalkan mau nyari game mungkin cari yang Android ya, yang 5GB ke bawah lah. Banyak kok. Ini soalnya 60GB, nggak mungkin juga kalian taruh di HP anjir. Buang-buang memori coy. Oke. Ada burungnya si Pen tadi tuh ya. Ada spawn burungnya si Pen cuy. Oke, Pen nyerang-nyerang. Pen si Conan. Wah, ini menang Akatsuki sih. Cuman emang ya, jangan keluarin Yauva cuy. Itu terlalu OP karakternya ini. Sisa si Ulquiorra doang sendirian. Dibully abis-abisan. Wah, masih bisa ngelawan dia tadi ya. Masih bisa ngasih damage loh. Masih bisa ngasih damage dia guys. Walaupun ujung-ujungnya mati ya. Oke, terpaksa harus kalah cuy. 3 lawan 3 ya. Di sini dimenangkan oleh Akatsuki ya. Dan kita mungkin bakal coba tandingin 1 lawan 1 lagi aja. Kemarin tuh ada yang request buat cobain ini ya, Sisu baru guys. Cuman kayaknya di sini nggak ada cuy. Gue tadi nyari-nyari ya. Kayaknya gue harus download sih. Harus download lagi ya. Cuman nanti aja lah ya. Nggak mungkin gue demi Subaru keluar game dulu cuy untuk download. Itu nanti aja lah ya. Nah, di sini kebetulan ada yang nanya juga kemarin. Dulu sih sebenarnya sih beberapa hari yang lalu nanyain, "Bang, ada Saiki Kuso atau kagak?" Ada jawabannya, ada ya. Cuma di sini nggak OP guys dia. Dia nggak OP ya, karakter standar aja sih. Paling kalau misalkan mau ditandingin karakter, kan ini Saiki ini kayak ngelawak gitu ya. Walaupun dia kekuatannya nggak masuk akal cuy. Kekuatannya OP banget ya. Cuman di sini kita bakal coba lawan Gintoki lah ya. Ini karakter-karakter lucu guys. Gintoki melawan si Saiki ya. Dia kalau Saiki di sini normal, nggak OP-OP banget cuy. Ntar abis ini kita cobain ini yuk, Levi yuk. Si Levi sama si Kirito ya, Kirito Sao cuy. Karena gue mau lanjutin Sao, rada males aja. Gue sisa season 4 apa kalau nggak salah itu. Udah agak males nontonin aja, karena udah berbau-bau gay gitu aja, males gue nontonnya. Oke, kita bak. Nah, di sini Saiki biasa aja sih untuk skillnya. Nggak ada yang mewah banget gitu, area nggak ada cuy. Tuh ya, skillnya gitu-gitu. Nah, Gintoki ultimate. Dia naik anjing ya, naik kucing ya. Darah susah gitu dong. Bayangin cuy, Saiki kalah melawan Gintoki ya. Ini gue mungkin bakal satu ronde aja sih, biar nggak terlalu lama lah ya. Karena gue pengen cepet-cepet selesai coy, karena gue pengen ngedit. Buset. Oke, kita bakal lihat di sini. Saikinya bisa teleport gitu ya. Tapi gue jujur, gue pengen nonton Saiki sih. Animenya ya, kan dia karakter overpower banget tuh katanya. Di animenya, cuman gue penasaran pengen nonton aja gitu. Karena gue suka guys, karakter-karakter overpower ya, kayak Saitama, kayak mob 100 itu gue suka banget cuy, karakter yang gak masuk akal. Kenapa dia masuk ke dalam tong sampah cuy? Kenapa dia masuk ke dalam tong sampah anjir? Oke lah, satu ronde aja lah ya, nggak usah lama-lama ya. Intinya di sini Saiki biasa aja sih. Oke, ini terakhir nih ya. Ntar besok kita coba-coba yang lain lagi cuy. Gue di sini bakal cobain si Kirito nih ya. Kirito melawan Levi. Ini Kirito SNK apa anjir? Kirito Shingeki no Kyojin. Ini aneh-aneh banget cok. Oh, si Kiritonya ada beberapa jenis. Kita pilih ini aja lah, Kirito yang biasa aja. Kemudian dari Levi, coba kita cari. Ada Levi gak ya di sini ya? Oke, akhirnya masuk dalam matchnya. Tadi nge-crash cuy gamenya. Gamenya nge-crash bos. Nih ya, sama-sama pengguna dua pedang nih. Ayo kita bakal ya cuy. Adu ganteng bos. Wah, Levi dipecundangin cuy. Di sini Kirito darahnya tebel banget ya. Enggak bisa dikurangin Levi, bukan enggak bisa sih. Dikuranginnya agak lama, guys. Oke, ultimate kah? Yah, saya enggak kena cuy. Saya enggak kena ya tadi ya. Oke, tapi seenggaknya di sini Levi masih berusaha cuy. Ini Levi mirip-mirip kayak si Asta kemarin sih. Asta lawan Meliodas ya, padahal udah jelas banget tuh Asta kekuatannya jauh banget cuy. Jauh lebih rendah di bawah Meliodas ya kalau dari segi kekuatan. Cuman Asta tuh tidak menyerah guys. Dia tuh kemarin nge-spam muter-muter bisa menang aja lawan Meliodas, gokil banget. Siapa tahu di sini Kirito juga bisa ya kan. Kalau dia mau berusaha dia bisa menang guys. Tuh ya, santai aja cuy.
Walaupun di sini Asta sekali serang sama si Asta siapa? Levi sekali serang sama si Kirito lumayan sakit. Cuman kalau misalkan berusaha mah bisa guys menang ya. Nih gue perhatiin darinya Levi kok nggak berkurang-kurang ya. Semenjak ada kuning-kuning di layar kita guys. Wah jangan-jangan ini emang kekuatannya dia lagi nggak bisa. Nah tuh ya darinya nggak bisa dikurangin guys. Kenapa dah? Nah ini berkurang nih. Ini udah berkurang. Oke, kuning-kuningnya udah habis. Gua nggak tahu tadi tuh di layar ada kuning-kuning itu skill siapa ya. Oke, ayo semangat Levi. Walaupun lawanmu adalah Kiritot ya. Anjir. Si Levi OP juga ya. Berarti tadi gua suzon di awal cuy. Ternyata OP dia guys, lumayan sih. Waduh. Jangan sampai di teori comeback cuy. Oke ini kena nih, kalau kena mati nih. Cerot. Ya. Oke sekarat. Kirito sekarat guys di sini. Anjir, bayangin cuy. Orang biasa dikasih sihir-sihiran ya. Tapi berhasil dimenangkan oleh Levi ya. Oke, ronde selanjutnya kita bakal lihat di sini. Ronde selanjutnya guys. Ready fight. Wah, ultimate cuy. Anjir, ultimate kayak gitu ya. Kayak serangannya si Deku sih. Tapi nggak terlalu sakit ya. Nggak terlalu sakit jujur sih. Dan uniknya di sini Levi bisa ini ya. Kayak talinya itu kalau misalkan kena Kirito dia langsung narik gitu ya. Langsung ke arah Levi-nya cuy. Oke, apakah di sini akan menjadi satu sama kah skornya? Kirito kayak udah mulai ngamuk nih sepertinya nih ya. Udah nge-hit terus cuy dari tadi. Kemungkinan itu kalau misalkan ada kuning-kuning di layar kayak si Levi ini dapat buff ya. Attack-nya juga jadi makin cepat anjir, jadi nyerang mulu. Anjir bisa teleport dong. Bisa ngilang ke belakang cuy, bayangin. Oke. Ayo Kirito tuh musuh lu dikit lagi lo darahnya lo. Kalau kalah kebangetan sih. Kalau kalah kebangetan cuy. Tapi harusnya aman ya. Oke, kena lagi. Anjir, sakit banget cuy. Kalau kena dari awal sakit banget ya. Wah, jangan bilang di comeback, bos. Jangan bilang di comeback ya, jangan sampai lah. Oke, kita bakal darahnya Levi udah sekarat banget ya. Ini pertandingan lumayan lama, guys. Ntar mungkin kalau misalkan di sini siapapun yang menang atau kalah udahan ya, karena ini bakal lama banget sih. Wah, apakah Levi menang di sini? Wah, di comeback kah? Di comeback kah? Siapa yang menang guys? Wah menang Levi anjir. Gila teori comeback ya. Keren 2-0 cuy. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau gak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.